Antre panjang mewarnai bursa lowongan kerja di sejumlah daerah seperti di Subang, Jawa Barat. Ribuan pencari kerja berdesak-desakan dalam bursa kerja yang digelar di Snaker. Sementara di Jakarta, bursa kerja yang digelar Pemprov DKI Jakarta di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat diserbu ratusan pencari kerja. Antrean para pekerja mengular panjang di bursa lowongan kerja atau job fair yang gelar Pemprov DKI Jakarta di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Gajah Mada Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Sulitnya mencari pekerjaan akibat tingginya syarat pendidikan terakhir dan syarat pengalaman pekerjaan menjadi tantangan bagi pelamar. Harapan saya sih dari pemerintah jangan mandang kayak umur lah gitu, kayak umur usia atau pengalaman kerja juga jangan diberat-beratin gitu. Selain menghadirkan sebanyak 40 perusahaan, kegiatan job fair ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran. Harapannya kita ingin menekan angka pengangguran terbuka khususnya di Jakarta Pusat, umumnya di DKI Jakarta. Kalau pengangguran bisa kita tekan, insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan semakin bagus. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, ribuan warga rela berdesak-desakan saat melamar pekerjaan dalam acara job fair yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Lebih dari 3.000 lowongan pekerjaan dari 36 perusahaan tersedia yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Kabupaten Subang. Selain membuka lowongan pekerjaan, job fair di Kabupaten Subang ini juga membuka pelatihan ketenagakerjaan untuk luar negeri. Tim Liputan melaporkan.